Kegiatan ini kita laksanakan selama 5 hari di Semarang ini, tepatnya di Semarang 16. Nah, apa yang kita lakukan adalah memanfaatkan dari produk CPO atau sawit sebagai bahan baku dalam proses pembatikan. Untuk pewarnaan alamnya kita menggunakan dari cangkang sawit, malamnya kita menggunakan dari sterin dari sawit. Sehingga kita berharap sinergitas dari pengembangan industri yang berkelanjutan dari produk sawit ini, didorong hilirisasinya, bisa juga menumbuhkan dan meningkatkan daya saing industri kreatif, dalam hal ini adalah industri batik. Di hari terakhir akan dilakukan sertifikasi kompetensi atau uji kompetensi dengan dua skema. Skema pertama terkait dengan proses pembatikan, yang kedua dengan skema pewarnaan.